Ngobrol bersama saya, Sangini Vlog. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan back atau punggung dan latihan bicep variasi ke-8. Ada 3 gerakan untuk latihan back dan ada 1 gerakan untuk latihan bicep. Jadi kita lakukan latihan otot punggung atau back dan bicep variasi 8. Kali ini akan ada 3 gerakan untuk latihan punggung. Pertama, standing lat pull down with rope cable machine. Latihan ini melatih otot punggung, khususnya teres mayor dan teres minor Anda. Kedua, standing single arm cable row. Latihan ini melatih otot latimus dorsi Anda dan otot lower back Anda. Ketiga, single arm T-bar row reverse. Latihan ini untuk melatih latimus teres mayor dan latimus dorsi Anda. Untuk latihan bicep, prone incline curl with easy bar menjadi pilihan latihan kali ini. Latihan ini untuk melatih bicep baik long head maupun short head. Latihan punggung pertama, standing lat pull down with rope cable machine. Latihan ini melatih otot punggung khususnya teres mayor dan teres minor Anda. Sedikit berbeda dengan lat pull down with stick, ini dengan menggunakan rope atau tali membuat range atau jangkauan gerakan menjadi lebih jauh ke bawah. Dengan agak mencondongkan badan ke depan namun dengan punggung tetap tegak dan tidak membungkuk. Tarik rope ke arah bawah hingga hampir melewati paha Anda. Hembuskan nafas saat stick kabel di bawah. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya. Kedua, standing single arm cable row. Latihan untuk melatih otot latimus dorsi Anda. Posisi awal berdiri dengan tubuh agak membungkuk, namun punggung tetap tegak lurus. Dengan menggunakan satu tangan kabel, tarik ke arah samping perut Anda sambil memutar pergelangan tangan Anda. Buang nafas saat posisi tangan di samping perut Anda. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi baik tangan kanan maupun tangan kiri. Reversal single arm T-bar row. Seperti gerakan T-bar row, namun kali ini hanya menggunakan satu tangan. Dengan posisi tubuh membalik ke arah T-bar row, tarik T-bar row mengarah ke samping perut dengan usahakan punggung tetap tegak lurus atau tidak membungkuk. Tarik nafas saat T-bar di bawah dan hembuskan saat menarik. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setnya. Untuk latihan bicep kali ini, prone incline curl with easy bar. Latihan ini melatih otot bicep Anda baik yang long head maupun short head dengan posisi bench atau bangku dengan sudut kemiringan 45 derajat. Posisi tubuh menghadap bench, angkat easy bar hingga mendekati wajah. Rasakan kontraksinya dan turunkan secara perlahan. Tarik nafas saat dumbbell di bawah dan hembuskan saat dumbbell di atas atau mendekati wajah. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. We'll be right back.
Terima kasih.